let it bang. Let it bang. Oke guys, ini yang paling mematikan di Papua ini. Bukan paling mematikan, tapi yang paling banyak kasusnya bunuh orang ini. Come on, Dekeder. Bisa dilihat. Kalau sisik, macam sanca permata dia. Sisik macam sanca permata persis. Tapi dia kulitnya itu lebih kasar. Dan ada itu di matanya itu. Tuh. Matanya macam ada jambul begitu. Jadi matanya lebih besar, lebih keluar matanya. Sama bagian perutnya itu ada hitamnya. Ini dia nih. Nah, ini. Kalau sanca itu putih perutnya. Nih. Habis shedding. Biasanya kalau habis shedding ini galak nih. Dia biasanya aktif memang malam hari. Matanya lagi kelihatan habis shedding. Sisiknya mirip sanca permata tadi persis. Warnanya juga. Jangan salah nanti. Ini murni deh eder ini. Kalau ini nggak bisa dilepas ini. Ada lagi permata, satu lagi nih, ini permata. Nah, ini mirip betul ini. Nah, tuh. Motifnya hampir sama. Hampir mirip sama red eder tadi, cuma bentuk kepalanya berbeda ya. Matanya lebih apa ya, ini matanya lebih besar, nggak melotot matanya itu.
baru ukuran kecil ya. Untuk ukuran di Papua, sanca ini termasuk yang paling besar. Astagfirullahaladzim. Lagi makan ini. Makan ini nanti. Kalau ini galak apa? Galak apa? Habis ganti kulit. Hah? Dia habis ganti kulit. Oh, ya. Habis headingnya. Wah, ini karpet ini, guys. Ini ori Papua ini. Ini lagi galak-galaknya ini, habis heading. Mau lihat ular besar? Lihat. Ular itu makan ayam. Ayo deh, sini. Kalau ini kandangnya kosong ini. Ini lagi nih. Ayah. Iya. Ayah mau ke sini. Ayah, itu. Ayah udah pernah pakai yang warna kuning loh. Kalau yang warna kuning udah pernah pakai. Ayah, itu habis. Iya, itu kura-kura yang biar panjang. Ini ada. Ini nih. Wow. Ayamnya. Kura-kura. Yang dikirim yang karpet yang barusan. Bang digigit nanti itu bang, putus tanganmu itu. Kura kura. Wah ini besar. Permata itu bisa tapi gigit nggak berani. Oke guys, ini permata ya. Lagi shading ekor. Dan pegang.
Gak bisa dibuka. Lah lah lah. Ayo, keluarin lidahnya. Ya, tiga ekor. Ini kadal rasa ular nih, mirip ular, tapi aslinya kadal. Kadalnya nggak berkaki ini. Nah ini yang ori dari Papua. Ini pernah Bang Panji petualang dulu. Sorry nih, ini orinya nih, ini aslinya. Ayo, ayo masuk. Ini kepalanya, mirip Gonyo Soma.